Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, balik lagi bersama gue, Gaming Pass Mobile. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakalan melawan salah satu pro player, yaitu Dewi Fortuna. Ya kan, kita bakalan mau friendly match bersama salah satu pro player cewek, anjay. Kita bakalan friendly match bersama Putri Pramesti. Kira-kira seperti apa gameplaynya, kira-kira permainannya seperti apa, ya kan. Jarang-jarang nih kita bermain friendly match bersama cewek. Mungkin ini pertama kalinya, ya kan, kita collab bersama Putri Pramesti. Kira-kira seperti apa gameplaynya. Dan tapi sebelum lanjut ke video, buat teman-teman semua yang belum subscribe di channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya ya guys. Karena untuk mengklik tombol subscribe tidak ada ruginya. Dan buat teman-teman semua yang lagi cari akun PES Mobile, tentunya aman dan terpercaya. Kalian bisa kunjungi Instagram @gamingpesmobile. Dan di situ juga kalian bisa top up koin yang pastinya 100% legal, aman, dan terpercaya. Oke, langsung aja di sini kita request match Putri Pramesti. Buat teman-teman juga jangan lupa bantu support, ya kan, channel Putri Pramesti gitu, ya kan. Oke, di sini udah memeriksa status koneksi dan memperbarui data. Kita udah terhubung. Oh my god, rating 1660, ya kan, pro player gaming, pro player cewek, anjay. Putri Pramesti ngeri-ngeri gimang, ya kan. Kita atur waktunya dulu menjadi malam hari dan menit 8 menit untuk pertandingan. Oke, untuk squad Putri Pramesti, dia menggunakan formasi 4-2-4. Yang di depannya ada Rume, ada Torres, ada Rasprut yang berbayar, ada si Ricardo kakak juga. Wah, ini ngeri banget, ya kan. Oke, kira-kira langsung aja kita mulai ke gameplaynya. Oke, kita udah terhubung di Stadion Sportif and Respect. Kira-kira seperti apa gameplay dari Putri Pramesti. Gue menggunakan formasi 4-3-1-2, formasi Dominguez. Oke, di depannya ada Eto'o. Langsung aja kita mulai ke matchnya. Ini dia, ngeri-ngeri gaming, ya kan, lawan pro player mulu. Sekarang kita lawan pro playernya cewek, anjay. Langsung Johan gol, membuahkan satu corner kick. Ya, yeah, hampir aja kita bisa menyebolkan gawang Putri Pramesti melalui satu shootingan dari si Johan Cruyff. Oke, okay, ini dia corner kick. Ngeri-ngeri gimang, ya kan. Ngeri-ngeri gimang. Kita ganti jadi Johan Cruyff. Ini ngeri, cok. Cewek-cewek mainnya jago banget. Ah, langsung di situ ada Samuel Eto'o. Oh! Kagak dapet, jir. Ada Kulusevski. Langsung ditutup oleh Richard. Melebar di sana ada David Beckham. Oh, maksudnya perlahan dulu di sini kita mencoba untuk membuka ruang dulu, ya kan. Kita buka ruang. Kita buka ruang, jangan sampai kena. Langsung aja di sini ada Rasprut. Gamingnya gagal. Gagal melakukan satu shootingan. Oke, di situ ada Peter Cech, ada Nesta. Langsung ke tengah, ada Patrick Vieira. Ada Maldini, Maldini, Maldini. Oke, melebar di situ. Ada Kulusevski, ada CR7. Ini dia Auba. Oh my god, pelanggaran teman-teman. Satu pelanggaran, ya kan. Ini dia bakalan jadi fatal banget nih. Oh my god, pelanggaran, pelanggaran Auba, Auba ya. Yeah. Damn. Hampir aja teman-teman, ya kan. Gak apa-apa, pelanggaran ini bahaya banget, ya kan. Siapa yang akan mengambil eksekusi? Apakah Irwin? Wow, masih kena pagar, ya kan. Masih santuy-santuy gaming. Ada Patrick Vieira. Melebar di sana ada Maldini. Maldini melakukan crossing. Jempolan gua, anjay, anjay. Oke, mengubah skor kedudukan menjadi 1-0. Ini GG Gaming, ya kan, Putri Pramesti ini. Waduh, aduh. Malu-malu gamingku mainnya, ya kan. Oke, okay, kita main lagi, ya kan. Kita coba dulu aja bisa apa kagak ngegolin. Ah, the CR7. Oh my god, umpan terobosan di sana. Oh, apa kena? No. Tidak.
udah 2-0 ya kan. Emang ini dia pro player banget ya kan. Pro player yang dilawan no player, jadi ya langsung kejebolan. Tapi ini salut sih buat pro player Putri Pramesti ini, dia GG gimang mainnya teman-teman. Dibandingkan Wahyu beh, jauh banget permainan Wahyu sama dia. Oke, ada Samuel Eto'o langsung ke depan, ditutup oleh Patrick Vieira. Richard gak dapet, lebar di sana. Ada Patrick Vieira, ada Kulusevski, Aubameyang di sana, CR7, umpan 1-2 gagal. Ada Fofana, apakah aku bisa mengecilkan celana anjay? Ada Beckenbauer di sana, ada Rasbrut Gimang. Hey! Hampir aja coy, dia pinter baca-baca ruang pergerakannya juga teman-teman. Oke, ada Samuel Eto'o langsung pada Rasbrut Gimang. Hampir aja ya kan. Namun sayang satu syutingan si Rasbrut Gimang kagak kena mister, kagak gegolin, kagak on target ya. Hampir aja gitu ya kan. Tapi ini GG Gimang ya kan. Dengan formasi 4-2-4 dia main cakep banget. Terus juga mode pro player udah on ini ya kan, Kak Putri Pramesti. Oh, ada Samuel Eto'o, ada Rasbrut Gimang langsung pada Patrick Vieira. Hampir aja kita bisa melakukan satu syutingan yang sangat-sangat GG Gimang tentunya. Oh, Patrick Vieira bisa ditutup oleh Maldini ya kan. Langsung corner kick kah? Ada Rasbrut Gimang di sana, langsung umpan jauh. Samuel Eto'o gagal. Kurang akurat teman-teman. Ngeri. Ada Irwin, ada Beckenbauer di sana. Kena cok, dapat David Beckham. Ada Rasbrut. No! Rasbrut Gimang masih di save. Kiper dia GG banget coy. Peter Cech anjay. Oh my god, Putri Pramesti asal Virgoli Kelena. Emang udah enggak diragukan lagi teman-teman ya. Skill dan cara permainan dia udah GG banget coy. Oke, David Beckham gue ganti. Oke, David Beckham langsung umpan jauh di sana, apakah kena Peter Cech? Ah, Johan Cruyff, kenapa kamu? Harusnya bisa dimaksimalin oleh Johan Cruyff anjay, itu udah kosong banget ya kan Peter Cech. Ah, sayang banget satu peluang yang gagal dimaksimalin. Baru menit 28 jir. Ini waktunya 8 menit lama-lama gaming. Akankah terjadi gol lagi atau tidak, kita lihat aja. Oke. Bola out di sana. Ada Samuel Eto'o, ada Patrick Vieira, coba Rasbrut Gimang, apakah bisa satu syutingan gol. Menjadi 2-1. Oke, kita berhasil mengecilkan ketertinggalan lewat Rasbrut Gimang. Bam! Peter Cech-nya hampir aja bisa nge-save, namun tendangan Rasbrut-nya terlalu GG. Jarang-jarang tendangan Rasbrut kayak gitu ya. Bam! Gol! 2-1. Kita lihat aja nih, langsung kejebolan nih ya kan. Kayaknya langsung kejebolan lagi nih. Oke, mode serius on. Ada David Beckham di sana. Ada Rasbrut Gimang. Samuel Eto'o melebar pada Rasbrut Gimang. Nice. Oke, kita coba David Beckham. Bisa di-save lagi sama Peter Cech-nya. GG Gimang Peter Cech. Oh my god. Oke, apakah ini bisa? Apakah kita bisa, cok? Oh, Beckenbauer-nya kuat banget. Ada Richard pendek di situ, ada Patrick Vieira langsung umpan jauh di sana, ada Kulusevski, ada Campbell. No, dapet, nice. Oh my god, ini ngeri banget. Oh, ada Fofana untungnya. Kenapa ke belakang jauh banget, jir? Oh, ini dia. Ngeri ya. Aubameyang, no. Bisa di-save oleh Courtois.
Good game. Rasput Gimang. Di situ ada David Beckham, ada Johan Cruyff. Pendek di situ, umpan terobosan. Oh, ada Maldini. Apakah dapat Samuel Eto'o? Masih dapat. Yeah, ngelawak Eto'o. Eto'o. Okay, mantap, mantap, mantap. Skor sementara 2-1 untuk keunggulan Putri Pramesti. Gue ngesut sampai 8, jir. Yang on target cuma 6. Di set 3. GG si Putri Pramesti ini. Oke, kita lanjut ke babak kedua. Kira-kira seperti apa di babak kedua ini permainan si Putri Pramesti? Akankah Putri Pramesti GG Gimang mengerikan sekali untuk pro player satu ini, pro player Gers, anjay. Oke, di situ ada Patrick Vieira. Anjir, masih dapat, coy. Ngeri, 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 ngeri. Anjir, dapat Patrick Vieira. Ke belakang di sana ada Maldini, 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 Maldini. Umpan crossing ada Aubameyang. Alhamdulillah ya Allah, offside. Ngeri, ngeri. Alhamdulillahnya offside. Kalau nggak offside itu udah jebol, ya kan? Langsung umpan jauh di sana. Please, jangan dibaca dong. Kenapa dibaca, coy? Oh, hampir aja. Hampir ya Allah. Ngeri banget, anjir. Anjir. Oke, ada Samuel Eto'o. Apakah diriku bisa, ya kan? Kita lihat aja. Langsung umpan terobos. Anjir, Maldini, coy. Di sana ada Maldini. Di mana-mana ada Maldini. Melebar di sana. Umpan 1-2, nah. Aduh, ngeri banget. Ya, 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 ya. Oh! Masih bisa diamanin gaming. Masih bisa diamanin gaming. Oke. Masih bisa diamanin gaming. Gasken. Kenapa kesana, cok? Masih bisa diamanin gaming. Oke, apakah aku bisa? Apakah offside? Apakah offside? Dapat, dapat David Beckham. Nice. Oke. Dapat Rasprut, ya Allah. Rasprut, Rasprut, Rasprut gaming. Kita harus gantikan, ya kan? Kita harus menggantikan. Nice, kita gantikan. Masukin satu super sub. Ini ngeri banget squad Kaputri Prames, ya kan? Beuh. Langsung aja kita lanjut gameplaynya. Oke, ada Peter Cech di sana. Kita masukin sehalan berduet dia bersama si Rasprut Gimang. Ada Peter Cech, langsung umpan pendek di situ. Ada Maldini. Apakah dapat? Nice. Dapat. Oke. Oh my god, kakak, kakak. Oke, dapat, coy. Masih dapat Haaland. Haaland. Oh my god, Haaland bangkit. Haaland. Ada Richard. Nice. Nice. Dapat Ricardo, kakak. Gol. Good job. Akhirnya kita mampu menyamakan skor kedudukan lewat Ricardo. Kakak, ya kan, yang pasti mantap-mantap gaming, ya kan. Ini gue asli ngeri banget, ya kan. Kak Putri ini jago banget main PES-nya. Oke, ada CR7, ada Richard. Ada CR7 lagi, Richard di situ. Ada Rasprut, umpan jauh, ya Allah. Ya, 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 ya. Kagak dapet, jir. Oh, masih slow, santuy, santuy. Ngeri, ngeri, ngeri. Patrick Vieira, ada Richard. Apakah dapat Rasprut Gaming? Nesta-nya galak banget. Nesta, Nesta. Aku punya Campbell, dia juga galak. Ada Richard. Nice, ada Rasprut di sana. Ada Haaland, Haaland, Haaland. Pendek di situ ada Haaland, Patrick Vieira. Offside, nice. Offside. Soalnya pada maju semua pemain-pemainku. Ya kan, boro-boro minta bola di area tengah kagak ada. Oke, ada pergantian pemain lagi di sini. Oke, dia masukin Ricardo Kakak. Ada Irwin di situ. Ada Beckenbauer. Siapa yang akan dituju? Ada Irwin dapet, cok. Oke, ada Ricardo Kakak. Oh my god. Langsung ke depan ada Torres. Offside.
Offside. Alhamdulillahnya dia terkena offside gitu ya kan. Skor sementara di sini 2-0, Jay. Kak Putri ini ngebacanya pinter banget sih. Oke. Apakah dapat Richard? No. Ada Irwin di sana langsung umpan melebar. Ada Rasprut Gaming dan dipotong oleh Fabio Cana. Faro gasken, gasken dapat, dapat. Patrick Vieira, gol. Akhirnya kita bisa comeback di menit-menit, 3 menit akhir, coy. Ini baru menit 80. Oke, mengubah skor kedudukan menjadi 3-2. Good game yang sangat-sangat good game ya kan oleh Kak Putri Prames ya kan. Ini hoki-hoki golnya, cok. Ada Fernando Torres, tapi belum cukup sampai di situ. Lihat dulu nih, bos. Oh, offside lagi. Iya, offside lagi. Alhamdulillah kita kena offside dia. Ada Rummenigge. Oh, nggak bisa kebaca lagi. Oh, jatuh, coy. Ada Richard, nice. Dapat Ricardo Kakak langsung. Apakah ini gol lagi? Oh my god, ada Beckenbauer di sana langsung umpan jauh di sana. Ada Ricardo Kakak. Ricardo Kakak, ada Fernando Torres. Oh, no. Oh my god, Rasprut Gaming. Ini ujian. Wow, 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 wow. Skemanya gigi anjir. Asli deh, Rasput Gaming di menit-menit 86 kita kejebolan, coy. Ya, mengubah skor kedudukan menjadi 3 sama. Anjay, ada Rasput. Itu kosong banget Rasputnya tanpa pengawalan. Dan bam, Rasput gimana? Jangan sampai ke comeback lagi, anjir. Jangan sampai ke comeback lagi. Oh my god, dihalangin sama Ricardo Kakak dong. Ada Irwin, Irwin, Irwin. Melebar di sana ada Rasprut Gaming. Ada Richard, nice, anjir gak dapet, cok. Fofana. Eh, siapa yang mau ambil 3 pemain lo itu? Hampir aja. Nice. Apakah kita bisa? Apakah kita bisa? Oh my god, siapa yang dibagi, cocok. Ada Peter Cech. Oke, okay, ada Beckenbauer. Nice. Seri, coy. Ini lawan cewek gitu seri. Ini GG Gaming, anjay, pro player, ya kan. Ah, good game untuk Kak Putri. Thank you Kak Putri Pramesti udah mau main bersama Wahyu Gimang, ya kan. 50-50 ya kan, 50-50 permainan penguasaan bola ya. Tentunya ini GG Gaming. Dan buat teman-teman jangan lupa bantu support juga channel Kak Putri Prames ya kan. Dan oke, okay, let's see you next time video. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.